seluruh umat dan hadirin yang saya banggakan. Waktu gereja Katolik ini datang di tanah Paniai, di Mewo, Pater Theo Magai, orang Me, asli Mapia, menjadi pater ketiga di tanah Papua. Yang berikut dengan perjuangan yang panjang, hari ini tidak mendahului Tuhan, Pastor Martin Kuayo, kita berdoa menjadi uskup Mimika di atas tanah ini, orang Mea asli. Mengawali sambutan ini, saya tidak mendahului Tuhan, tapi menyampaikan ke umat sekalian dan rekan-rekan dari pastoran, kalau orang Komopa itu, kalau angkat begini berarti dia harus tinggal. Ini bukan politik, tapi saya sudah disampaikan oleh masyarakat. Pastoran adalah rumah atau tempat di mana seorang pastor bersama tim pastoral dan pengurus umat lainnya melakukan aktivitas rutin dalam rangka menjalankan tugas dan amanah yang Tuhan berikan kepadanya. Membangun sebuah tempat sebagai pusat penyelenggaraan seluruh tugas pelayanan umat dan Tuhan tentu membutuhkan kerjasama, persatuan dan kebersamaan seluruh lapisan umat Katolik. Tidak cukup hanya itu, tetapi dalam membangun pastoran yang saya sebut sebagai istana yang istimewa di kampung yang amat jauh dari kota, seperti yang kita lihat sekarang ini, membutuhkan biaya dan tenaga yang sangat besar. Berkenan dengan hal itu, atas nama pemerintah daerah Kabupaten